Sahabat Hakim Channel, kali ini kita sedang berada di Kota Juang Biren. Nah, Kota Biren ini tidak hanya dikenal sebagai penghasil keripik pisang dan keripik sukun, namun di Biren juga terdapat usaha kuliner Nagasari dengan cita rasa yang begitu khas. Panganan yang begitu legit ini mulai dibicarakan banyak orang, terutama para tamu dari luar Kabupaten Biren yang singgah ke pusat Kota Juang. Tak hanya itu, Nagasari asa ini juga mulai mendapat pasar di seluruh Aceh. Untuk mendapatkan penganan ini, pembeli bisa langsung ke Jalan Letda Ishak Ibrahim atau sebelumnya di Jalan Pasar Ikan Lama. Depan Terminal Biren di kawasan ini juga sejumlah warung atau toko khusus menjual Nagasari berlabel Cipagu atau Cipuga Baru, yang merupakan kelompok usaha pertama yang memproduksi Nagasari yang berbeda dengan produk Nagasari lainnya, terutama dalam hal cita rasa dan kualitas pasti. Ciri khas Nagasari Biren adalah dibungkus dengan daun pisang yang sudah berwarna hijau gelap. Dibungkus menyerupai bungkusan nasi dalam wujud sangat kecil, serta Nagasarinya berwarna hijau. Di dalam Nagasari ditaruh pisang raja yang sudah matang buahnya. Bila Anda ke Biren, begitu memasuki kota penganan ini, dijejer di depan kios keripik maupun toko kue. Buat sahabat Hakim Channels, buat kalian yang singgah di Kota Juang, jangan lupa untuk mampir untuk membeli khas oleh-oleh dari Kota Juang Biren. Thank you!